Pemerintah pusat melalui BKD Magetan sudah menyatakan jumlah hasil seleksi administrasi yang memenuhi syarat sebanyak 2.506 orang. Jumlah ini berhak mengikuti tahapan ujian CAT atau Computer Assisted Test di Asrama Haji Kota Madiun. Diketahui jumlah kuota P3K Magetan tahun 2023 ini sebanyak 1.602 lowongan. Di antaranya 1.232 formasi guru, 251 formasi nakes, dan 119 formasi teknis. Selain itu, untuk difabel keseluruhannya sebanyak 32 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Magetan mengingatkan kepada peserta agar tidak mudah percaya ke orang yang mengaku bisa meloloskannya. Di seleksi P3K Magetan ini murni transparan dan yang menentukan lolos tidaknya peserta sendiri. Rangka untuk memenuhi kebutuhan ASN dan nanti harapannya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Saya mewanti-wanti kalau ada seseorang atau pihak tertentu yang mengaku bisa membantu atau meloloskan menjadi P3K, itu adalah bohong. Kita masih menunggu jadwal dari BKN, insya Allah di bulan November lah. Mudah-mudahan nanti segera keluar jadwalnya. Sementara sejauh ini pemerintah Kabupaten Magetan masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat dalam hal pelaksanaannya. Heru Kuswanto, JTV, Magetan.